AMR itu adalah masalah nasional. Kita lihat tadi sudah sampaikan bahwa angka kematian akibat AMR ini, antimikrobial resistant, itu sekarang sebesar 1,27 juta. Bayangkan kalau antibiotik ini dipakai serampangan, 1,27 juta orang meninggal. Gimana kita bisa lihat datanya dipakai serampangan? Karena sekarang ternyata 70% antibiotik itu bisa didapatkan tanpa resep. Jadi orang beli di apotek, terus dikasih sama dokternya, disimpan di rumah tanpa penggunaan yang tepat antibiotik. Kalau panas langsung minum antibiotik, padahal panasnya itu bukan melulu disebabkan oleh antimikrobial, bukan disebabkan oleh bakteri, karena antibiotik hanya mempan untuk pengobatan antibiotik. Penyebab panas secara lebih besar sebabnya ada virus, dan virus tidak perlu menggunakan antibiotik. Kalau kita diamkan, maka nanti 2050 angka kematiannya di seluruh dunia menjadi 10 juta orang. 10 juta. Maka kita harus bergerak ini supaya penggunaan antibiotik ini lebih rasional.